Itu airnya udah masuk, Pak. Masuk. Masuk itu. Udah ya. Oh, Bu, gede, Bu. Udah mau. Ya, enggak kelihatan. Kalau dibuka iya, error soalnya. Kelihatannya. Nggih, okay, itu masuk. Ya, ini udah masuk. Oh iya. Jadi kan muncul IE. Oh, gitu. LG inverter. Coba tes. Saya pikir karena tempatnya tinggi, kok ini saya turunkan dulu. Gitu turunkan tetap aja. Tetap aja. Aduh. Terus water level kasih rendah. Oke, air tidak ada keluar. Suaranya netes-netes. Itu cuma netes-netes. Ya, netes ya. Iya. Kalau kabelnya sih aman, enggak ada yang digigit tikus. Ini aman. Di sini. Mungkin di situ karena kemarin saya sudah bersihkan. Sudah ya, bersihkan. Ya. Oh, tetap aja. Tetap aja. Oh, oke, okay. Oke, okay guys, jadi untuk kali ini kita cek pada bagian untuk bagian solenoidnya. Jadi kemungkinan pada solenoid ini bermasalah ya. Jadi kita ganti aja dengan yang baru, tapi ini modelnya lain, guys. Tapi sama-sama 12 volt DC ya. Jadi kita ganti solenoidnya aja, mesinnya aja ya. Jadi kalau untuk mengganti yang aslinya memang sementara ini kita belum ready. Jadi kita bisa ganti untuk bagian solenoidnya. Kita tukar ya. Yang penting posisi bautnya itu sama. Jadi bisa digunakan untuk solenoid ini. Enggak perlu ganti yang aslinya ya. Yang penting fungsinya sama untuk membuka air dan menutup. Gitu ya. Oke, okay guys, sekarang kita pasang kembali ya pada bagian solenoidnya ini. Jadi untuk pemasangan ini dikencengin ya pada bautnya itu di sebelah kanan ya. Oke, okay. Jadi ini beda guys untuk bagian sekunnya. Jadi kita lebarin pada bagian sekunnya ya. Oke, okay, sekarang kita pasang kembali pada bagian selang airnya. Nanti kita tes apakah airnya bisa masuk yang sebelumnya nggak mau masuk ya, nggak mau keluar. Oke, sekarang kita hidupkan. Water levelnya kita turunin aja di bagian yang terendah. Kita start. Oh, ntar maaf guys, tadi water levelnya terlepas ya pada bagian songketnya. Oke, sekarang kita ulang, kita tunggu ya. Nah, ini udah mau bergetar pada bagian solenoidnya. Oke, itu airnya sudah mau masuk ya. Tuh, kelihatan. Tuh, airnya udah masuk, Pak. Masuk. Masuk itu. Udah ya.
Oh, Bu, gede, Bu. Enggak mau. Ya, enggak kelihatan. Kalau Oh, dibuka iya, error soalnya. kelihatannya. Nggih, itu masuk. Ya, ini udah masuk. Oh iya. Nggih. Ini kan? Itu apanya berarti, Pak? Ininya, Bu. Apa namanya selendotnya rusak ya? Ininya. Nih, rusak. Makanya dia nggak mau masuk. Tapi biasanya kalau rusak itunya konser ke sana, tapi untung nggak ini. Nggak sampai kena yang di sana, Bu. Aman. Terus. Ya. Oke. Terus rakit. Iya. Iya. Udah mau nyuci. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Kalau misalnya nyucinya agak lama, bisa kalau ada selang di sana dibantu. Kalau oh, pakai iya. ember biar cepat. Oh, iya, boleh. Diisi aja dulu nggak apa-apa, baru nanti di itu cepat dia nyucinya. Iya. Kalau nggak gitu agak lama. Ini udah normal. Ya, wis. Ya. Bisa udah.